masak nih. Tengok nih steak semua steak ya. Hari ini simpel aja, gue mau masak sambal tempe. Bukan nih, sambal tahu. Nih tahu nih. Jadi kalau di Malaysia tuh semuanya dari perutus macam ini, di tahu disimpan macam ini dijual. Gak ada tuh yang dijual di pasar-pasaran tuh. Gue butuh 4 biji aja untuk masak nih. Siap. Kembali. Ini bukan iklan ya, kalau gue masak pakai minyak buruh, minyak paling murah Malaysia. Ini saya beli cuma RM9 saja. Sebelum digoreng, lu potong-potong dulu ya. Oke, ini minyak udah panas. Oke, sambalnya udah gue buat nih 2 hari lepas. Jadi nanti tinggal masak, panasin, campur tempe, campur tahu. Sorry, bukan tempe, tahu. Jadi tinggal masukin aja, tinggal panasin, masukin, jadi deh. Sebab waktu kerja kita nih agak terbatas. Jadi kalau masak sedikit-sedikit, buang-buang waktu. Jadi gue suka buat sambal macam nih. Biasa gue buat penuh nih. Nah, tapi gue kemarin baru buat taruh aja buat bagi makan yang lain. Sampai nunggu dia agak sedikit garing. Biasa lah kalau anak kekosan.
biasa gue mulai kerja itu pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore. Jadi pukul 8, sebelum pukul 8 gue kerja dulu, pukul 7, pukul 6, 6.30 atau 6, 7.30 gue udah bangun duluan, buat mandi, sarapan, makan. Yang biasa gue masak itu petang-petang lepas kerja, baru pulang kerja nih, selesai mandi, lepas kerja, baru gue masak. Satu hari. Jadi gue masak tuh biasanya tuh satu hari satu kali. Makan pagi, siang, malam, jadi ketiga kali makan, satu kali masak. Biar hemat. Ingat tuh. Bukan TKI Hong Kong, Jepang, Korea, TKI Malaysia. Jadi kalau gaji pun kalau tak pandai-pandai simpan, tak pandai-pandai atur uang, keuangan pasti habis bro. Terus ya bro. Kemarin pun ada yang tanya nih, kok kenapa sih kerjanya pindah-pindah terus? Kok kenapa bilang kemarin kerjanya di restoran, kok tiba-tiba sekarang sudah jadi cleaner? Jadi gini, sebelum lockdown, gua memang kerja di restoran, restoran order makan lah, restoran Tom Yum. Kebanyakan itu makanan Thailand lah, ala-ala Thailand, yang masak pun orang Thailand. Kebetulan gue bagian dapur yang bantu-bantu tukang masak lah, siapkan bahan, masak. Jadi ceritanya gini, ketika lockdown, kedai tutup, semua tutup. Gak mungkin kan, gue gak kerja, gak ada pemasukan, keluar duit terus, angsuran udah banyak nunggu. Kredit tanah dan nunggu, mati enggak. Di sini lockdown sekitar 3 bulan. Dan 3 bulan lu ngapain semua? Makan tidur, makan tidur. Enggak mungkin kan? Jadi sambil nunggu lockdown selesai dan PKP tamat di Malaysia, gue cari kerja sampingan sebagai cleaner. Jadi lagi cleaner sekarang. No. Halo guys. Panas, guys, panas.
apa, nggak pakai di sensor, jadi cuma pakai handle aja. Ini kan guys, sensornya nggak perlu dia. Nih, oke, tahu gue udah jadi, dia udah gue yang kering, goreng kering, tinggal gue kasih sambal, jadi. Jadi tuh masih sedap kan? Cara simple gue masak saat pulang kerja, yang penting nutrisi, ya kan? Oke, sekarang kita coba nih makanannya nih. Ini biasa sampai 3 kali nih, tapi kalau pengen makan pakai telur nih. Tuh, pakai telur. Jadi siapa yang bilang tuh orang TKI itu senang makanannya enak-enak? Siapa yang bilang makan enak-enak? Nih lo lihat nih makanan gue, tahu sambal ya. Syukur-syukur dapat telur. Ini awal bulan nih. Apalagi kalau akhir bulan. Sama Maggie saja makannya, bro. Jadi sambal itu lauk yang paling sedap, paling boleh tahan lama, paling irit. Boleh sambal, boleh cocok, cocok lauk untuk apa saja.
kayak sambal tahu, sambal ikan. Apa aja, bro? Sedap tuh. Sudah bukan main, bro. Sambal tahu ini. Kalau dibayangin macam masak makan daging sapi, bro. Cerna. Yang terakhir.